siap-siap bagi latihan untuk persiapan lomba besok insya Allah hari Sabtu. Sekarang pukul 3.39 insya Allah kita bakal latihan lagi. Udah di kotor dan udah dibersih. Siap untuk memanasi besok. Kau simpan di hati mimpi tentang masa depan, mimpi tentang harapan. Ada obat. Sudah jam, sudah mau jam 6. Kita masih latihan. Ya inilah. Gila, hype banget gila. Hype banget tuh. Kita sekarang pengen berangkat nih. Udah jam 9 lewat 8, katanya sih datangnya jam 9 mobilnya, cuma sampai sekarang juga belum datang. Suasana udah sepi banget, baru kita berdua sama Givari, yang lain masih pada siap-siap. Ya moga aja mobil cepet datang biar kita cepet sampai ke Bogor, karena ke Bogor juga gak terlalu cepet ya, lumayan berapa jam, 2 jam, 3 jam. Oke lah, moga perjalanannya lancar ya. A few moments later. Berangkat. Karet parah. Kita baru berangkat. Kasur dicolong, dispenser dimasukin kamar. Jam? Sama tolong. 10. Iya kasur, tadi kasur nih kan. Lumayan perjalanan memakan waktu 4 jam sekarang. Iya, enggak. Jadi kita berangkat dari jam 10. Jadi kita nginep di kelas 10 IPA 1. 10 IPA 1 nya bisa banget. Ini evaluasi buat tes. Kasir udah pake software. Kayak si tes yang cuma langsung ditaruh doang dari gordok. Kemana dulu kek kalau misalnya masih siang mah kan? Mau ke Ragunan dulu. Ragunan. Jauh ya. Taman pukul 5.25. Jalan sholat subuh. Nuhun. Baju baru tadi malam. Ini reda. Yeah.
Ini sarapan. Ayo, sarapan yang kenyang, gak beli nasi kuning. Donat. Emang. Terjangkau. Asgos Kapela, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di harmoninya juga, tunnya ya, chordnya itu masih belum teratur ya. Padahal bassnya udah mencakup tuh, maksudnya udah sesuai chordnya gitu. Walaupun tadi bassnya nunduk terus gitu kan. Entah nunduknya itu dia nggak kuat rendah atau gimana. Tadi yang beatbox sudah energik, luar biasa ya, nikmati banget. Terus yang bahasa tadi sudah tunisnya sudah oke sebetulnya ya. Jadi menikmati banget. Tapi kalau yang sebelahnya kurang pas, kayaknya dia mending pelan-pelan dulu terus cari. Lebih percaya diri lagi vokalis yang berdua. Dan jangan lupa tadi pitch pipe dan tetap berlatih. Terima kasih. Saya kebisa bayangin maksudnya aransemen itu kemana. Cuma kebanyakan tuh masalahnya adalah di ketika prakteknya ini masalah harmonisasi yang biasanya sangat masih kurang. Kalau bentuknya, kerangka lagunya, aransemennya saya bisa ngebayangin ini oke, kreatif banget. Cuma ketika prakteknya, masalah harmonisasi ini jadi problem utama untuk masalah di Nasi. Saya mau ngomentarin, bukan saya membandingkan, tapi kalau sebuah grup Nasi akapela dengan bentuk pakaian yang seragam itu terlihat lebih bagus gitu. Asbos kapela ini terlihat lebih match dilihatnya karena seragam gitu. Tepuk tangan deh. Berkarya, oh, satu dua.
kita hidup di dunia hanya sementara. Semua bagai sandiwara, senda gurau belaka. Ya oke, tadi kita ada saya tampil. Lumayan lah, tampilnya cukup memuaskan. Sekalipun ada yang tidak diinginkan, tapi gak apa, udah bagus. Insya Allah kita awalnya akan menunggu pengumuman. Tapi karena pengumumannya besok, jadi kita gak sempat buat menunggu pengumuman. Mungkin bakal diwakilin. Jadi kita insya Allah bakal pulang. Tapi sebelum pulang kita bakal jalan-jalan dulu. Jadi kita lihat perjalanan selanjutnya. Oke. Asli sempit gak bohong. Speak me English, speak me. Oke, every time, every day. Tuh, every time. Yes. Yes, bisa, yes. Every language day. Tapi selalu. Tapi selalu ngomong Inggris selalu. Selalu mengikuti peraturan. Gue masih habis selalu ikut peraturan, gak mau. Saya orang baik kok. Ini apa itu? Masih di ruko-ruko ini. Lagi istirahat dulu di Soto Sota Soto dan Ayam Goreng di Bandung. Lihat ya, sekarang pukul 4:30. Kita lagi break dulu sementara, ambil makan sore bersama keluarganya Maurice Isbi. Dan insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan. Entah kemana, entah pulang langsung ke Shiva atau gimana. Ya. Menahan marahku,
Kayaknya lagunya kurang cocok sama karakter vokal aku. Bagus gak sih aku? Kita bertemu.